Dengar kamu ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kesini lagi, Nok? Kamu kesini lagi wajahmu. Kamu kayaknya letih, lesu dan lemas gitu, kenapa, iya, Nok? Lagi enggak enak badan sedikit. Lagi enggak enak badan, kasihan banget. Tadi malam udah saya kerokin pakai sekop, Nok, belum sembuh, Nok. Jadi siang hari ini Nok kan hari ini berada di jalan apa ini, Kang? Apa sih ini? Sumbodro, no. Ini jalan Sumbodro, Kota Tegal. Kita sengaja siang hari ini pengen makan itu, no, yang ada humur-humurnya, no. Yang ada bumbu kacang-bumbu kacang yang belum katak-katak. Yang ada humur-humurnya tau nggak kamu? Apa, Mas? Ya Allah, yang ada humur-humurnya nggak tahu. Ketoprak humur kan ada itu, iya. Ya. Itu mah kayak apa ya? Ya ketoprak humor. Jadi Nok itu lagi nggak enak badan, pengen makan ketoprak yang katanya biar ada keluar keringat, biar keluar keringat ya. Oke, kita cari-cari Nok. Mudah-mudahan di seputaran jalan ini ada ketoprak, karena beberapa bulan yang lalu waktu saya lewat sini, ini ada orang jualan ketoprak kayak di belakang ketoprak kita. Ketoprak telur. Ketoprak telur ya. Seperti apa? Kita penasaran. Kita langsung ke TKP. Tapi jangan lupa Nok, yang baru gabung di channel kita ucapin selamat datang. Betul. Di channelnya YouTuber Aki-Aki dan ini. Iya. Semoga tayangan kita menghibur ya, Kang. Betul. Ya. Yang belum subscribe silakan subscribe, yang belum like, yang belum komen silakan dan komen. Yang belum pencet lonceng notifikasinya, monggo pencet loncengnya. Yuk. Oke Nok, langsung kita nggak pakai lama menuju ke lokasi Nok untuk makan apa Nok? Ketoprak. Ketoprak. Lagi cari-cari ya Kang ya. Betul, ini jalan Sumbodro. Dan kalau nggak salah jalan Sumbodro ini di sebelah utara itu ada bakso Pak Suryadi. Yang dulu kita review juga ya Kang. Namanya Jalan Arjuna ya. Mana Nok, coba Nok kita cari Nok. Adanya ini apa Nok? Seblak Ceker. Tapi wah, masih tutup. Seblak Ceker, kemudian ada duren, soto Pak Untung. Duren Babe, ada soto Pak Untung. Banyak kita carinya ketoprak kan Nok ya. Pernah lihat di sini loh Nok. Ketoprak telur gitu Nok, di manakah engkau berada ketoprak telur? Mudah-mudahan kamu bisa memunculkan diri ketoprak telur. Ini chicken. Mana di daerah sini loh, sebelah sini loh Nok. Ini apa Kang ini Kang? Mana Nok? Chicken Arjuna. Chicken Arjuna. Enggak ada ya Kang? Tadi saya lihat loh Nok. Ini apa ini Kang? Bukan bakso. Ini ikan bakar, pondok bakso. Ikan bakar, nanti sebelah situ Nok, sebelah jangan kenceng-kenceng Kang ya, ya. Jadi kita enggak kayaknya kelewat ya Kang. Kayaknya kelewat ya kita ya Nok ya. Iya bener Nok, sebelah jalan sana. Aduh, mata kita lagi pada anu ya, enggak bisa. Nok, ternyata ini di kantor pos Nok. Kantor pos Tegal Timur, Jalan Sumbodro itu kelewat Nok. Ternyata ketopraknya di belakang kita sana Nok. Tadi kelewat Nok ya. Oke Nok, biar kamu seger, biar kamu sehat lagi, biar kamu semangat lagi. Karena kamu kelihatannya letih lesu. Semangat Nok, semangat Nok, semangat, semangat, semangat. Turun. Nah ini Jalan Sumbodro ini. Kita ketemu sama ketoprak telurnya nih. Kita langsung masuk ke TKP. Ketoprak telur. Kalau pakai telur berapa pak satu porsi pak? 11 ribu. Eh? Iya Nok. Buka jam berapa ini Pak? Jam 9 ya, barusan ya. Sampai sore Pak? Sampai malam ya. Jam 9 juga. Padahal sering lewat sini bolak-balik baru tahu Pak. Belum lama sih. Oh belum lama Pak? Iya baru sebulan. Oh baru sebulan, pantesan Nok. Pantesan kita lewat sini nggak ada, ternyata baru sebulan. Dulu jualannya di mana Pak? Dulu di Jakarta. Ketoprak juga Pak? Iya. Jadi bapaknya ini dulu jualan di Jakarta terus pulang kampung. Gara-gara corona. Lontongnya. Tapi lumayan apa jualan di sini, Pak? Namanya baru. Depan rumah sendiri apa ini, Pak? Ngontrak. Oh, ngontrak. Jadi perbedaan ketoprak Jakarta dengan di sini apa sih, Pak? Sama aja. Sama ya, Pak ya? Bumbunya bawang putih juga ya Pak ya. Terus gula jawa. Ini Jakarta berapa tahun jualan ketoprak Pak?
baru 5 tahun. Oh, 5 tahun. Kalau nasi goreng lama. Oh, nasi goreng. Nasi goreng juga pernah jual. Jadi udah nyoba nasi goreng udah pernah ya, Pak ya. Toprak udah pernah. Akhirnya mau nanya dengan lo tegal mana, Pak? Tegal Adi Werna. Oh, Adi Werna. Bapaknya ternyata dari Adi Werna. Pak, kalau ule-ule kayak gini, pesan apa gimana sih, Pak? Beli di pasar. Oh, beli di pasar ada, Pak? Supermarket, Pak. Oh. Pak. Atau ule-ule yang kayak gini beli di supermarket katanya ada, no? Pakai kayu, no? Kayu. Iya. Kayu kelapa, ya? Betul. Jadi pakai kayu kelapa, ya, Pak, ya? Cuma aja ada yang pakai kayu itu. Oh, iya. Di Jakarta jual ketoprak satu porsi berapa, Pak? Lebih mahal, Pak? 5, 12. Itu nggak pakai telur, Pak. Nggak pakai telur 12 di sana, Pak. Kalau pakai telur berapa? 15, Pak? 15. Namanya ketoprak telur mas apa ini, Pak? Mas Amin. Amin. Jadi dilaju pas yang bari, Pak? Iya, pakai motor. Gerobak mah di sini. Iya. Tapi alhamdulillah udah berapa kilo pas hari, Pak? 21 kilo. Namanya masih baru. Ipil ya, Pak? Namanya baru perkenalan ya, Pak? Iya. Terus jawabannya lagi begini. Kalau di jalan Sumbodro, jalan Arjuna kebanyakan mie ayam, bakso itu banyak sekali ya, Pak ya. Pak Suryadi ada beberapa itu, Pak Suryadi. Jadi kayaknya ketoprak ini jenengan tok sini, Pak, baru, Pak. Ini dekat Pasar Langon ada. Oh, ada ya, Pak, yang dekat Pasar Langon itu ya. Pasar Langon. Terus yang di Nakula. Nakula ya. Ya. Nah, ini topraknya udah kita dapatkan ini. Yang segini berapa ya, Pak ya? 11.000. 11.000 ya, Pak, pakai telur ya, Pak ya.
Jadi kalau pakai telur berapa, Pak? 8.000 rupiah. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, no. Kita udah dapatkan ketopraknya, no. Jadi ini serba hangat semuanya, no. Karena langsung digoreng telurnya, terus tahunya. Jadi bapak ini dulunya jualan di Jakarta, no. Katanya baru sebulan ya, kan? Baru sebulan di sini, no. Terus jadi kita siang-siang ini idamnya ketoprak. Betul, betul. Ini ada telurnya di atas, ya, Kang. Ada bihun. Diaduk-aduk dulu, no. Ketau sampai bihun rata. Nah, enak kayaknya, Kang. Wow, bikin ngiler ya siang-siang, Anuga. Katanya ngelepet, kan? Minumnya apa emang, Eti? Es campur? Iya, es campur, sebelah. Waduh, ngelepet banget. Mana, Nok? Jadi murah meriah, Nok. Berapa aja, Pak, sih? 11.000. Oh, udah pakai telur, kan? Iya, udah pakai telur. Murah banget, ya. Kali ini di kota, loh, Pak. Nanti langsung mau makan, kan? Lapar banget. Aroma dari ketoprak itu khas, no. Ada aroma-aroma bawang putihnya. Betul. Itu yang langsung menusuk hidung, membuat lapar gitu, kan. Lapar, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ketoprak tuh pasti kan pakainya bumbu kacang sama kecap, ya, Kang, ya. Bagaimana, Nok? Suapan pertama, Nok? Enak banget ya topraknya, ya. Pakai apa tadi, Nok? Pakai telur juga, ya. Jadi cuma 11.000, ya. Betul. Cuma 11.000. Wah. Yang tadinya Nok Eti itu letih, lesu, lemah, sekarang jadi bergairah lagi, Nok, ya. Jadi bumbunya itu luget banget itu, Nok, ya. Makan ketoprak enak banget. Mantap banget. Apa? Kok telur saya dicolong, Nok? Kok telur saya diambil itu, Nok? Gimana itu ceritanya, Nok? Nok, aku punya telur. Berarti harus pesan telur lagi dong, Nok. Ya. Saya telurnya dimakan kamu sih, ya. Wow, kenapa, Nok? Sebelahnya itu ada penjual es campur, ya, Kak? Jadi penjualannya di sini, sampingnya ada jualan es campur juga, ya? Jadi makan ketoprak sambil minumnya es campur. Es campur. Lah, es campurnya masuk ketoprak. Enak. Enak, Eti. Lanjutin makan. Wow. Mungkin kenapa sekarang nanti mukanya nggak kayak dulu, karena suka makan telur sekarang. Tapi telur enak, loh, Nok. Enak, ya? Banyak banget, ya, Kak. Betul. Jadi 11.000 porsinya banyak banget. Dapat telur lagi, Kak? Betul. Wenak, wenak, wenak. Wenak, pasti yang nonton ini. Pak, minta telurnya satu lagi, Pak. Karena telur saya dimakan. Nok, saya mau minta telur lagi lah, Nok, lah, sama bapaknya. Nok, ambilkan sendok, Nok, sendok. Makan juga, Kang? Iya, enggak. Saya lapar juga sih. Saya nggak makan, cuma nonton aja. Sambal itu berkat-kat banget. Wow. Buat kamu sendok. Sendok. Harus dikoleh gitu kan, makan gitu, Nogel. Topper kan, Nogel. Tuh. Enak nih. Yang melihat pasti penasaran itu. Tuh, saya juga akhirnya pesen, tapi telurnya karena habis, jadi enak.
Boleh, bercakap banget tuh. Saya lagi minta ini. Jadi tahunya juga hangat kan, ya? Tahunya hangat, telurnya hangat, tapi telur saya hilang. Digondol sama Nong Eti. Coba honda. Ini dapat telur lagi. Jangan mendalek. Mohon maaf kalau hari ini nak semangat, tolong semangat. Ayo nak semangat, tolong nak semangat, tolong ayo. Sumpah no, enggak kaleng-kaleng rasanya no. Merah telur itu dikasih bumbu. Banyak. Belasnya banyak bang. Betul. Nah itu mungkin karena kecapean kesana kemari gitu nuk ya. Iya nuk atau gimana nuk? Suka banget ketika telurnya kan setengah mateng itu nempel sama bumbu kacang itu di mulut serasa wah. Dan gak terasa nanti emang habis nih. Jadi ini hari Minggu tanggal 3 Januari di jalan itu masih ramai no ya, pasti banyak orang yang mungkin lagi mudik kembali ke Jakarta, ke kota-kota besar ataupun lagi jalan-jalan nih. Jadi hati-hati aja di jalan kalau naik kendaraan, harap waspada. Biasanya aku tuh makan dua piring itu kuat ya. Kalau perutnya lebih benar, pada ini lebih enak rasanya. Jadi cukup seporsi aja sih. Ini nong jujur loh, hampir mirip rasanya sama dengan yang ketoprak di alun-alun Brebes nong, yang depan LP ini seperti ini nih. Hancur. Lanjut lagi yang mana? Wow, keren keren. Dan memang enak nih ya. Tinggal buat sopan. Mantap. Jadi buat kamu yang pengen makan toprak mampir di sini wajib. Daerah mana kak? Ini loh. Jalan Sumbotro. Katanya lagi enak banget, aku minumnya ayo. Ada apa ini? Ada agak manisnya gitu loh. Mulutnya
kamu kasih nilai berapa? Kalau menurut Nokati ya, kalau makan Nokati mulutnya lagi enak, pasti 100 lebih kan. Karena ini Nokati lagi mulutnya nggak begitu enak, jadi Nokati kasih nilai 100. Sama dong, saya lagi enak sudah 100 loh. Jadi mudah-mudahan Nokati cepat sembuh ya. Kemarin dikerokin, kok warnanya hijau sih Nok? Iya, kayak hulek Nok. Apa kerokannya? Pakai dinding ulu kan? Mantap kerobaknya, enak kok ini. Tadi udah disebut harganya ya Kang, sama telur cuma 11.000. Porsinya porsi banyak, udah ada telurnya, ada kerupuknya, kerupuknya enak. Ketopraknya juga bumbunya itu melepet banget ya Kang. Gak eman-eman sama bumbu bapaknya. Lepet. Tetap ikutin perjalanan kita di channel YouTube Kang Adi bersama Anak Putih dan Kang Adi ya. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, komen-nya, dan pencet lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.